Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapat banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih untuk baking team yang sudah support channel kita sehingga kita bisa terus berkarya sampai di titik ini. Dan untuk yang baru pertama kali nonton video kita, saya ucapkan selamat datang dan semoga video kita ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, hari ini kita akan eksekusi resep. Oh ya, sebelum kita lanjut eksekusi, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung aja kita baking yuk. Oke, kita siapkan airnya buat ngetim ya, buat ngetim coklat. Kemudian kita siapkan coklatnya di wadah lain juga. Terus kita taruh di atas air tadi. Kemudian kita hidupkan apinya. Pakai apinya api kecil aja ya. Jangan sampai airnya itu terlalu mendidih. Oke, kita tunggu sampai dia mencair. Oke. Diaduk terus sampai encer begini ya. Kalau misalkan kurang encer, kalian bisa tambahin butter atau margarin ya. Dan jangan ada setetes pun air yang masuk. Nanti bisa jadi menggumpal kalau ada tetesan air. Oke, setelah itu kita matikan apinya ya. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai dia agak dingin. Oke, kita keluarin. Oke, ini kita aduk terus ya sampai dia hangat. Oke, ini udah hangat ya. Tandanya ini wajannya dipegang udah berani dipegang gitu. Oke. Kita cetak ya sekarang. Ini saya siapkan loyang buat alasnya. Kemudian kita siapkan mika. Kita taruh di atas loyang. Oke, kemudian kita taruh coklatnya dan kita ratakan. Caranya seperti ini ya. Ini kita ratakan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kemudian langsung kita masukin ke dalam kulkas biar dia beku dulu. Oke, kemudian kita siapkan loyangnya ya. Kita alasin pakai mika yang ukuran segini. Tapi tergantung loyang yang mau kalian pakai ya, nanti mikanya menyesuaikan. Oke, setelah itu kita potong bagian sininya. Seperti ini. Kemudian kita taruh di dalam loyang. Ini caranya kita tekuk dulu ke belakang. Satu sisinya juga sama seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Nah, yang sisi sini juga sama ya seperti tadi. Ini yang paling tinggi kita taruh di belakang seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Lebih simpel kan, nggak ada mie yang terbuang juga. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian kita siapkan wadahnya. Kemudian kita siapkan susu cair. Ini susu cairnya dingin ya. Setelah itu kita tuang bubuk es krimnya. Kemudian kita tuang juga susu full creamnya. Oke, kemudian langsung aja kita mixer. Kita mixer sampai mengembang kental ya dia. Oke,
setelah mengembang dan kental seperti ini, kemudian dimatikan ya mixernya. Oke, kemudian kita siapkan loyangnya dan kita taruh es krim vanila tadi ya yang udah kita mixer. Oke, kita ratakan ya. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita masukkan coklat lele yang udah kita masukin ke dalam kulkas tadi ya. Nah, ini dia hasilnya coklat lele yang tadi. Oke, kemudian kita masukin ke dalam di atas adonan vanila ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita taruh di atasnya. Seperti ini. Lalu kita tumpuk lagi sama es krim vanila tadi. Dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita simpan dulu di dalam freezer. Oke. Ini adonan tadi ya yang udah masuk freezer. Kemudian kita tumpuk lagi pakai yang cappuccino ini. Nah, kalau udah rata seperti ini, kemudian kita masukin coklatnya lagi. Sama seperti tadi, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita taruh adonan yang cappuccino tadi juga di atasnya. Oke, kita ratakan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Kita tunggu semalaman ya, biar dia beku dulu. Oke, ini sisa adonan tadi ya. Kemudian sisa adonannya kita taruh di dalam plastik segitiga. Oke, kemudian kita siapkan plastik segitiganya ya. Ini kita siapin buat lekuk-lekukan di atas es krimnya ya. Oke, ini kita siapkan squidnya ya. Tapi ini squidnya saya bikin sendiri. Ini dari aluminium foil yang kita gulung-gulung, kemudian kita tekuk ini yang paling ujungnya, terus kita potong. Jadi hasilnya seperti ini, gepeng seperti ini ya. Soalnya ini nyari-nyari dimanapun gak ada yang segede kayak gini squidnya. Jadi alhasil bikin sendiri. Oke, kemudian langsung kita masukin ke dalam plastik segitiganya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita potong sesuai sama ukuran squidnya tadi. Kan squidnya di sini nih, ujungnya. Jadi kita potongnya di sebelah lakukan sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian langsung kita keluarkan es krimnya dari kulkas. Oke, ini hasil es krimnya yang udah di freezer semalaman ya. Ini udah kaku banget. Oke, kemudian langsung kita taruh di wadah lain. Ini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lepas. Oke, setelah itu langsung aja kita hias ya. Ini sisa adonan es krimnya kemarin. Langsung kita gunting ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita masukin ke dalam wadah tadi. Ini ya. Kemudian kita hias. Setelah itu yang cappuccino juga kita potong ujungnya.
dan kita masukin di squid. Kemudian kita bentuk zigzag ya, seperti ini. Setelah itu kita masukkan coklat leleh yang sisaan kemarin itu, kita taruh di atasnya seperti ini ya. Mungkin kalau mau bagus kalian bisa masukkan ke dalam plastik segitiga dulu baru ditaruh di atasnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam freezer lagi. Oke, ini udah dimasukin kulkas ya, hasilnya seperti ini. Ini bakal kita rapihin dulu, ini kita potong pakai gunting aja sampingnya biar lebih rapih. Oke, ini kemudian kita taruh kopi bubuk di atasnya. Oke, kita masukkan kopinya sedikit aja ya. Oke, sedikit aja udah cukup ya. Kemudian kita cobain potong ya. Oke, ini dia ya hasil es krimnya tadi. Mari kita cobain. Ini kita cobain juga coklatnya. Oke, ini dia es krimnya, lembut banget, terus dia padat karena pakai susu full cream. Terus ada crunchy-crunchy-nya dari coklatnya ya. Jadi kalian wajib banget cobain. Oke, selamat mencoba. Oke, jadi seperti ini dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini ya. Dan jadilah bagian dari baking team. Tekan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita di setiap minggunya. Like dan share video ini ke seluruh sosial media kalian agar video ini jadi lebih bermanfaat lagi buat banyak orang. Follow juga Instagram kita di @abkcookies dan Instagram saya di @liskararum, karena kita juga aktif di Instagram loh. Nah, menurut kalian kita bikin apa lagi ya minggu depan? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, guys, sampai ketemu di video selanjutnya dan salam baking!